Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara BUMN telah berhasil memberikan dukungan nyata untuk kemajuan 540 ribu UMKM dengan menghadirkan 244 rumah kreatif BUMN sejak 2016 lalu sebagai rumah untuk berkumpul, belajar, dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang unggul dan berkualitas. Seiring dengan tekad Kementerian BUMN untuk lebih memperkaya perannya di seluruh Indonesia melalui rumah BUMN yang merupakan kolaborasi antar BUMN sebagai wujud nyata eksistensi BUMN untuk Indonesia maju bagi UMKM serta talenta milenial unggul. Kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri. Adapun 4 rumah BUMN yang saat ini menjadi pilot project antara lain, Rumah BUMN Pekalongan sebagai pusat batik Nusantara, Rumah BUMN Mataram sebagai pusat tenun Lombok, Rumah BUMN Sleman sebagai pusat kriya, serta Rumah BUMN Surabaya sebagai pusat pengembangan kuliner dan aneka sambal Nusantara. Selain pengembangan UMKM menuju Go Global, serta penyediaan akses pasar digital UMKM yang lebih luas dan lebih pasti, adanya sinergitas BUMN dalam mengelola dan menciptakan kemandirian rumah BUMN. 1. Pengembangan UMKM. 2. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial untuk menjadi entrepreneur unggul. 3. Co-working space. 4. Informasi tanggap bencana. 5. Program kemitraan dan kur. Rumah BUMN juga mendukung berbagai program pemerintah dalam hal mengurangi digital divide bagi pelaku UMKM dalam wujud digitalisasi bisnis UMKM serta dukungan penuh program Bangga Buatan Indonesia.